akan diserahkan untuk menanggung dengan sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan, ya Tuhan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhan, Tuhan Allah. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu